Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengerjakan latihan kreativitas. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 2 kertas origami, gunting, pensil, lem, dan buku kreativitas ya. Nah, anak-anak sekarang buka halaman 7 ya. Sudah? Nah, anak-anak, gambar apakah ini? Ini adalah gambar gedung. Nah, gedung itu sangat tinggi sekali, seperti perkantoran dan mall. Anak-anak pernah tidak ke mall? Pasti pernah ya. Nah, anak-anak suka tidak pergi ke mall? Suka ya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan menempel gedung putih ini dengan kertas warna. Nah, anak-anak sekarang ambil 1 kertas origami, lalu tempelkan di sudut titik ini ya. Nah, yang rapi ya. Nah, jika sudah, anak-anak nampak tidak garis putus-putus ini? Nampak ya. Nah, anak-anak ambil pensil, lalu tebalkan garis putus-putus ini ya. Nah, anak-anak garis yang rapi ya. Nah, sekarang sisihkan kertas ini. Nah, lalu anak-anak ambil 1 kertas warna lagi. Nah, lalu tempelkan di sudut ini juga ya, seperti tadi. Lalu anak-anak nampak tidak garis di sini yang membentuk kotak kecil. Nah, kemudian anak-anak ambil pensil, lalu kita gambar titik-titik ini yang rapi ya. Nah, anak-anak, jumlah jendelanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jendelanya ya. Nah, sekarang kita mau gambar pintunya ya. Nah, anak-anak, gambar yang rapi. Nah, jika sudah, anak-anak sekarang ambil gunting, lalu gunting satu-satu ya. Nah, anak-anak gunting yang rapi.
hasilnya seperti ini ya. Yang kotak kecil ini untuk jendela dan yang kotak besar ini untuk pintu. Nah, Nana ambil kertas orange tadi lalu digunting juga ya. Anak-anak sekarang ambil lem lalu oleskan ke gedung putih ini ya, sesuai gambar. Lalu ambil kertas orange ini lalu tempelkan. Nah, anak-anak tempel yang rapi ya. Kemudian kita tempelkan jendela ini sesuai dengan gambar di sini ya. Nana ingat tempel yang rapi ya. Terakhir, tempelkan pintunya ya. Nah, selesai. Apakah anak-anak sudah selesai? Nah, sekarang kita baca sama-sama sekali lagi ya. Gedung. Gedung. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar sampai sini dulu ya. Sampai jumpa.